menanam adalah sebagian dari iman. Hal tersebut dituturkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin saat memberi arahan pada peringatan Hari Desa Asri Nusantara di lapangan bola Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Palalawan, Provinsi Riau pada 20 Maret 2023. Menanam pohon itu bagian dari iman. Karena iman itu, kata Nabi Muhammad, ini omongan kiainya ini keluar. Tadi wapresnya. Iman itu katanya bid'un wa sab'una au sittun wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 lebih atau 60 lebih cabang. Menanam pohon salah satu cabang daripada iman. Bahkan Nabi mengatakan kalau besok kiamat datang, hari ini kamu bisa menanam pohon, tanam pohon hari ini walaupun besok mau kiamat. Tidak hanya menanam, Ma'ruf Amin juga meminta masyarakat desa untuk memanfaatkan sumber daya unggul yang dimiliki, serta menghilirisasi pertanian untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan desa. Bahkan, Ma'ruf Amin menyebut orang-orang yang mampu meningkatkan hasil pertanian sebagai Hamzah Wasal. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengelola dan memanfaatkan yang Allah berikan kepada kita ini melalui sumber daya yang unggul. Dan adanya upaya untuk menghilirisasi. Ya. Apa yang sudah kita, selain menanam, menghilirisasi. Ya. Dijadikan produk-produk jadi. Saya menyebutnya ada yang menjadi Hamzah Wasal. Hamzah Wasal itu artinya huruf Hamzah yang menjadi penghubung dari satu kalimat kepada kalimat yang lain sehingga menjadi untaian kata yang indah. Dalam ekonomi Hamzah Wasal ini adalah yaitu orang-orang yang melakukan upaya-upaya meningkatkan hasil pertanian, hasil perhutanan, hasil pertambangan menjadi produk-produk yang bisa lebih mempunyai nilai lebih dan bisa dijual. Itu harus terus dilakukan dan menumbuhkan Hamzah Wasal yang banyak di daerah Riau ini. Putri Mutia Windu Wicaksono, Tim TV Tani mengabarkan.